Mungkin di antara kita sudah ada yang khatam satu kali, khatam dua kali Al-Quran, tilawahnya ada yang tiga kali mungkin, atau ada juga yang mungkin belum khatam. Nah, tetapi di samping itu ada juga hal yang lebih penting sebenarnya, ya, bukan menghatamkan saja, tapi memahami artinya atau mentadaburi ayatnya. Makanya tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah mana yang lebih utama, menghatamkan Al-Quran atau mentadaburi. Jadi ada kita yang mengejar target khatam, tapi kita tidak memahami maknanya. Nah, ada yang dia fokus memahami maknanya walaupun dia tidak khatam. Nah, malam hari ini insya Allah temanya cukup menarik buat kita. Lebih utama menghatamkan atau mentadaburi ayat-ayatnya. Nah, ini nanti insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Hakim Abu Bakar, Sarjana Quran. Beliau adalah salah satu dosen di PT IKI di Ciputat, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, bidang dan spesialisnya di dalam masalah ini. Baik, jamaah sekalian, untuk memulai kajian pada malam hari ini, kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi Ustadz Jamhari memberikan satu statement bahwa mana yang paling baik, membaca Al-Quran atau mentadaburinya. Dua-duanya baik, dua-duanya bagus, tetapi membaca dan mentadaburi lebih baik daripada membaca saja dan tidak memahami apa yang dibacanya. Karena begini jemaah sekalian, ada dalam salah satu hadis Nabi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang-orang yang membaca Al-Quran dan bacaannya itu mahir. Mahir itu menggunakan ilmu tajwid. Bacaannya menggunakan ilmu tajwid, dia tahu sifatul huruf, dia tahu makharijul huruf, dan dia tahu apa yang dia baca. Maka kata Nabi, orang tersebut ma'as safaratil kiramil baroroh, orang tersebut bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Mohon maaf, barangkali sudah nonton televisi atau nonton berita, sekitar 5 hari yang lalu sahabat saya Ustadz Ahmad Yasin ditabrak kereta, hancur mobilnya, tapi orangnya enggak apa-apa. Siapa ini orang? Ini orang seorang penghafal Al-Quran, punya pesantren 3, santrinya rata-rata penghafal Al-Quran. Artinya apa? Orang yang selalu membaca Al-Quran dengan mahirnya, orang yang menghafal Quran dengan mahirnya, maka pengawalnya adalah malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru baca tok. Lalu apalagi kalau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, dia fahami bagaimana per huruf, dia fahami bagaimana per kata, dia fahami bagaimana per kalimat, dia fahami bagaimana per ayat, dia fahami bagaimana per surah, dan memahami mentadaburi yang 30 juz tersebut, maka itulah yang dimaksudkan bagian daripada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang membaca Al-Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an, yang memahami Al-Qur'an dan mengamalkan dalam kehidupannya, dan dia berdakwah lewat Al-Qur'an, orang tersebut dinamakan keluarga Allah. Maka kata Nabi, innalillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya keluarga dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia. Jadi Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad,
Allah yang tidak punya anak dan Allah yang tidak diperanakan tersebut punya keluarga dari kalangan manusia. Lalu para sahabat Nabi bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang dimaksudkan keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi, ahlullahum ahlul Quran. Yang menjadi keluarga Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang ahli Al-Quran. Dan khusus ini, ahli Al-Quran itu bukan hanya orang yang baca tok. Ahli Al-Quran adalah orang yang bisa baca Quran. Ahli Al-Quran adalah orang yang mentadaburi Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan dia berdakwah lewat ayat-ayat Al-Quran, dan inilah keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali kalau ditanya, kira-kira kita bahagia enggak menjadi keluarga presiden? Bahagia kan? Saya ini umpama, saya ini keluarganya Jokowi, coba-coba ganggu gua laporin nih, wah girang kita. Apalagi nih Pak Haji nih, keluarganya Fahri Hamzah umpama gitu kan. Fahri Hamzah kalau ngomong kan gagah tuh, family gua tuh, wah gagah kita. Ini ada keluarganya Allah, ada familinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka familinya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mereka yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu menghafal Al-Quran, selalu mentadabburi Al-Quran, dan berdakwah lewat Al-Quran. Maka kita yang hadir pada malam hari ini, semoga bagian daripada keluarga Allah subhanahu wa ta'ala yang ahli Al-Quran. Ustadz, bagaimana kalau bacaannya terbata-bata? Bagaimana kalau bacaannya enggak lancar? Kata Nabi, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta alaihi syakkun lahu ajrani. Ada orang yang baca Qur'annya terbata-bata, enggak lancar dia, alaihi syakkun, dia berat lisannya, enggak fasih, enggak faham makharijul huruf. Terbata-bata itu umpama Alhamdulillah, masih bagian pahala itu. Kata Nabi, lahu ajroni, dua pahalanya. Jadi jangankan baca Quran dengan mahir, jangankan baca Quran menggunakan ilmu tajwid, sifatul huruf, makharijul huruf, baca Quran terbata-bata saja, kata Nabi, masih kebagian dua pahala. Alaihi syakun, atau berat lisannya, enggak fasih dia. Harusnya idza jaa, dia baca ijaja umpama begitu kan. Itu proses dia belajar baca Quran, salah bacaannya saja masih kebagian pahala. Pahala mau baca Qurannya dan pahala berat lisan berusaha bisa baca Qurannya. Itu hebatnya Quran itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam salah satu hadis Nabi bahwa Al-Quran itu ma'dubatullah, hidangan Allah, jamuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan, barangkali ada bosannya, ya kan? Kita makan pisang, pisang mulu, ganti ke menu yang lain. Atau mau sahur, pakai daging daging kambing, atau rendang, bosan ganti maka ikan asin umpama. Itu hidangan-hidangan yang dibuat oleh kita jemaah sekalian. Tapi Al-Quran merupakan ma'dubatullah, hidangan Allah. Ada enggak yang bosan baca Quran? Itu hebatnya itu. Enggak ada orang yang bosan baca Quran. Coba Al-Fatihah kita baca, ada enggak bosannya? Kita justru ingin baca Al-Quran terus. Orang yang sudah menjadi keluarga Allah subhanahu wa ta'ala menikmati bacaan Quran, saudara-saudara sekalian, hidupnya seakan-akan gak mau jauh dari Al-Quran. Satu hari kalau tidak baca Quran, ada yang kurang perasaan hidup ini. Apalagi kalau kita mentadaburi Al-Quran. Dan kalau jangankan kita mentadaburi pak, kita baca artinya saja indah, nikmat. Bagaimana kalau kita memahami Al-Quran dari sisi bahasa Arabnya? Awas, jangan memahami Al-Quran dari sisi terjemahnya saja. Fahami Al-Quran dari sisi bahasa
Arabnya. Nanti akan kita fahami itu. Sebab Al-Quran itu balagonya tinggi, luar biasa. Majasnya luar biasa. Jadi kalau kita memahami dari sisi bahasa Arabnya, insya Allah itu lebih dekat kepada kebenarannya daripada memahami dari sisi terjemahannya saja. Tapi kalau kita baca terjemahnya, jemaah sekalian, masya Allah. Nah, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang baca Al-Quran tidak hanya buat dirinya, tapi buat orang tuanya yang telah wafat sekalipun mendapatkan ganjaran yang luar biasa di hadapan Allah. Kita lihat hadis Nabi. Ada kata Nabi begini, "Wa may yaqra'ul Qur'ana wa 'amila bima fihi albasahallahu ta'ala walidayhi yaumil qiyamah." Siapa orang yang baca Quran? Kalimatnya wa may yaqra. Siapa orang yang baca Quran? Wa 'amila bima fihi, dan dia mengamalkan apa yang dia baca. Haram kata Quran, haram dia bilang. Halal kata Quran, halal dia bilang. Dilarang kata Quran, dilarang dia bilang. Wajib kata Quran, wajib dia bilang. Jadi dia mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya, maka orang tuanya mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mahkota tersebut cahayanya mengalahkan cahaya dunia. Itu baru baca tok. Itu hebatnya Quran itu. Tapi rata-rata orang yang mentadaburi Al-Quran itu pasti fase baca Qurannya. Pasti hebat baca Qurannya. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sudah biasa membaca Quran, dengan sendirinya Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk memahami kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Itu hebatnya Quran. Jadi pahalanya bukan hanya buat kita, Pak. Orang tua kita yang telah wafat sekalipun, Pak, mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah bagian daripada rahmani rahimnya Allah, dan ini menjadi dalil kalau kita baca Quran, orang tua kita yang telah meninggal mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa sekarangnya transfer pahala, gitu loh. Bahasa sekarangnya gitu kan. Bahasa dulunya itu kirim pahala lah, gitu kan. Jadi mau baca apa saja, mau baca surat Yasin silakan, Al-Kahfi silakan, Al-Fatihah silakan, Qulhu silakan. Dan orang yang bisa baca Quran dari sisi persuruh saja enggak jadi masalah. Yang bisa baca surat Yasin terus. Sebab kenapa? Ada orang yang masuk surga karena cinta sama surat Al-Ikhlas, Qulhu. Tuh, satu surat doang, Pak. Ada sahabat Nabi nih, kalau imam Qulhu mulu yang dibaca. Lagi sholat tarawih 23, kulhu mulu yang dibaca, gitu kan? Kulhu pertama, kulhu kedua, kulhu, kulhu terus. Wiridannya kulhu saja. Ada sahabat yang lapor, ya Rasul, itu orang ke kulhu mulu, ngapa ya? Benar, iya, sudah panggidah. Itu Rasul itu kalau terima informasi, nggak langsung diputuskan. Manggil dulu orangnya, beda kalau kita. Lah kalau kita terima informasi, langsung di-share. Padahal, walaupun hoax beritanya, Rasul mah enggak. Coba dipanggil dah tuh orang. Dipanggil sama Nabi. Begitu dipanggil, kamu benar tuh kalau imam baca kulhu mulu. Kamu baca kulhu terus ya? Iya, lah kok bisa? Saya cinta sama kulhu ya Rasul. Ya sudah, ente masuk surga karena cintamu sama kulhu. Masya Allah. Karena bacaan kulhu doang bisa masuk surga. Bagaimana kalau bapak-bapak hatam 30 juz? Insya Allah. Itu bagian daripada rahmani rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan mendzalimi hamba-hambanya.